Selamat menantikan. Dadah. Oh, ini dia. Alhamdulillah teman-teman, ini tinggal kita distribusikan. Oke ya. Halo teman, kita jalan. Kita mau bagi-bagi takjil dan ini masih persiapan. Benda yang dari sore kayaknya. Dari ya, dari pagi loh. Pagi sore sih. Benda dari mulai jam 9. Ayo. Ayo Pak Camat. Long. Mbak, itu enggak sesuai, Mbak. Di sini. Itu, heeh. Bikin sesuai, Mbak. Ini enggak pakai kan? Kenapa nih? Kami apa? Rasa sendok ya, Mbak. Curi ya, Mbak. Pakai sendok. Pak sendok dikurangi kayaknya nih, Mas. Satu sendok makan. Sendok ende. Enggak usah arah-arah ya. Arah-arah. Wes dikai anu to iki gula ta? Kurang, Mbak. Gulane. Loh, gulane enggak ada juga, Bang. Susune durung bisa mati. Jalannya antri, papingan di paping. Tapi saya kan saya tak kau nelayur biar soalnya Korea soalnya Korea Halo cewek-cewek, sudah mandi semua ini? Sudah, Mbak Bella sudah? Kok kabur? Sayang. Halo teman suka jalan, ini dia SS yang dibuat oleh semua tim YouTuber Bangsawo. Ini rame sekali teman-teman, semuanya ikut partisipasi bergotong royong. Ini kita teman-teman.
Wah. Halo Mbak Puput. Nggih. Lah rek, video malah ketangelan nek rame-rame. Sampai tajune tambane. Gampang, Mbak. Gampang. Wong-wong iki gampang. Ben nanti ketek mbatir nek. Wow, teman-teman detik-detik mau pembagian takjil. Takjil gratis dari YouTuber Pohon Sawo. Ini di depan rumahnya Dasar Prayoga. Ini Mas Andri mau memberikan takjil kepada Mbak Karsinem. Sama-sama, Mbak. Dadah. Makasih, Mas. Mati. Keluarganya Mas Farah sepi ya? Sudah suruhan. Cumpleng. Cumpleng itu kalau bahasa Inggrisnya itu sepi. Sepi, tidak sepi sekali, tidak ada orang. Tapi tadi Mbak Karsinem sudah diberikan langsung ya. Keren, didahulukan ya. Ya Allah, Masya Allah. Anyar iki. Sepatu baru. Mah. Alhamdulillah. Masih sampai Mas. Pas Mbak Karsinem nopo? Anu, mati dah HP mati ya. Cek baterainya, Mbak. 250 tadi iki. Semoga berkah. Iya, ini mau nani mesen. Kenapa kamu tadi enggak ke sini sama adik F? Ini tetangga-tetangga Mas Andri Prayoga. Monggo Mas Andri silakan. Hah? Ono sing buka dong. Dil iki ya. Iya. Ini setelah Mbak Karsinem tadi sudah dibagi sama Mas Andre, sekarang tetangga-tetangganya dulu teman-teman yang dibagikan, baru kita lagi meluncur kita di pinggir jalan. Gue cowok sama ceplok dong. Gue ditek. Em sakit tuh. Eh, bang. Arek kan arek-arek wis. Biasa-biasa ke aku ini dong. Ada kontak semua nih. Kunci mari. Oh, ini dia. Alhamdulillah teman-teman ini tinggal kita distribusikan. Satu lagi di tengah ya.